Oh, buat apa ini? Buat apa? Buat pares untuk kasih masuk ini pipe. Untuk nanti kalau ada air dia boleh buang. Pipe yang ini kan? Ya, ya. Aku nambilah gambarmu ah. Kan? Boleh, boleh. Nanti kena viral. Jadi kalau sudah siap pipe ini mau dibuat apa ini nanti? Mau dibuat apa? Untuk apa ini tempatnya? Mau tempat untuk ikan. Ikan apa ini? Ikan karpia. Jadi ikan kamu ini, kau ini bekerja kan nih? Ada gaji kan nih? Kerja. Berapa gaji kau nih? Gaji. Oh, ya, gaji kau berapa? Hah? Enggak tahu gaji. 1.000. Hah? 1.100. 1.100. 1.2. 1.2. Oke. Boleh, Pak. Ya. Boleh kau teruskan saya kerjamu. Kan? Boleh. Nama? Nama tak payah lah kan. Rahasia kan? Boleh. Hah? Rahasia kan? Bangsa? Bangsa Baja. Dari mana? Tinggal di mana? Ini juga Sendakan. Yalah, Sendakan di mana? Sendakan Batulapan. Batulapan. Sudah kawin? Belum, bujang aja. Ay. Begini rajin bujang, masih bujang kah? Jangan lah. Hah? Berapa umur? Hah? Berapa umur? 28 begitu. 28 ya? Ada cewek? Cewek? Dulu ada lah, sekarang udah ada. Kenapa kau buang cewek kau? ini guys, dia ini kami panggil Siaming. Nama betul dia tak payah bagi tahu lah, Siaming kami panggil ni. Dia ini tinggal di Batu Lapan, kawasan Batu Lapan, kampung keluarga lah. Dia bekerja di sini sebagai kira assistant lah, penolong bagi apa-apa semua kerja lah di sini. Ming, kita mau tanya kamu. Kamu adik-beradik berapa orang? Adik-beradik? Ada dua perempuan, tiga lelaki lah. Kau anak yang ke? Kalau diikut, aku anak paling kebongsuan. Bongsu lah kan. Jadi, kamu tinggal sekeluarga lah kan? Iya. Diorang panggil saya bos ah, sebab diorang sudah biasa dengan saya. Hah? Jadi diorang biasa panggil gitu. Saya sengaja saya ambil video nih sebab konon ya saya akan ingin membantu budak-budak yang susah, tapi dia ini mana boleh kita bantu nih, dia ada kerja nih. Tapi kalau saya buat konten yang sembarangan tuh tiada yang menonton. Jadi saya ambil video seperti ini, tidak tahulah saya upload, kalau upload ah syukurlah kamu nampak sekarang. Sebab saya sedar saya punya konten dalam video saya itu tidak berapa orang minat, tidak berapa orang suka, sebab itulah tidak, dia bercampur-campur kan, bercampur-campur. Jadi kalau saya bertanya pasal keluarganya ini tak berapa syok juga, sebab saya sudah kenal dia nih, Siaming nih. Jadi itulah saya ambil video seperti biasa-biasa saja. Kalau saya nak apa upload nih, saya upload lah, tapi saya rasa semua viewers saya tak suka juga kan. Saya dalam karakter dalam konten YouTube saya ialah berkenaan dengan banyak jenis lah, perniagaan apa semua, tapi tak berapa syok lah. Jadi saya ada hati ingin mengubah video-video saya kepada yang membantu, kepada budak-budak yang susah lah, yang tiada ibu bapa, yang contoh perceraian atau ibu bapa tidak pekerjaan macam tu, ataupun ada makcik-makcik yang sedang susah tapi berusaha berjual-jual di tepi jalan, ha, macam tu. Seperti yang konten-konten yang dibuat oleh Bule menginspirasi saya, si Kang Didi Mulyadi channel, itu dari Indonesia, dari Jakarta ke Jawa, itu menginspirasi saya sekarang. Dulu sebelum tu saya selalu tengok si channel Wang Kaget. Kalau saya nampak video-video dorang ni, sedih. Kadang-kadang saya menangis. Bukan kadang-kadang, selalu saya menangis, tertitis air mata saya, sebab di situ dorang punya konten tu. Orang yang terkejut tiba-tiba diberi duit, kalau ringgit Malaysia seperti 200-300 ringgit. Yang sedang berjual kuih, tiba-tiba dorang beli itu kuih. Dorang beli itu kuih, habis itu kuih. Kira-kira 60 ringgit.
Wah, tanya-tanya makcik tu, pakcik tu, jualan ni bila? Ini saya akan pendapatan kamu setiap hari. Ya, dia cakap, okey. Saya beli semua. Lepas tu beli semua, dia hulur duit. Bila dia hulur duit, duit 300, 500. Si penjual tadi terkejut. Maka di situ menangis, menitis air mata. Saya pun turut tertitis. Jadi saya mereka video-video mereka menginspirasi saya. Jadi saya mau ambil ni video ni kawan saya ni saya ingin tak boleh tangam. Dia bukan berjual kuih, dia bukan anak orang susah. Dia kerja. Okay guys, saya cerita kosong saya guys. Tambah-tambah konten tapi tidak akan satu channel lagi. Dan yang video macam begini ni saya tidak akan upload di video saya yang apa? Yang berkaitan dengan membantu orang yang susah itu tidak, saya akan buat channel yang lain. So okay lah guys, ini video saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menonton sehingga ke saat ini. Semoga anda yang telah menonton video ini berpulih kejayaan, keselamatan, kesihatan, kebahagiaan yang berpanjangan seumur hidup. Sekian, terima kasih.